Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur. Kita finishing sound speaker ke box SR215. Untuk model boxnya seperti ini. Boxnya sangat istimewa, dulur. Custom sendiri, joss. Jadi untuk komponennya 15 in menggunakan Lavoce 15 400, WE-cap 15 400, tetap andalan saya untuk set wheel. Untuk drivernya RDW M130 yang baru. Untuk sistemnya pasif. Ini untuk support pasifnya. Kapasitornya menggunakan kapin Jerman. Untuk kabel driver, kabel tweeter saya gunakan Mogami. Untuk low sama kabel input saya gunakan Tasker Itali. Ini Mogami Jepang, made in Jepang. Untuk tweeternya ini M30 yang baru, enak ini. Untuk hornnya saya gunakan JBL model. Jadi jadi kelebihan memakai horn ini spraynya lebar. Jadi yang dihasilkan kanan kiri atas bawah lebar ini. Ini saya ganjal sudah reset box untuk menentukan delay akustik. Handlenya, handlenya model JBL juga, model JBL ini handlenya, dulur. Seperti ini. Sebelum pasang di box, ini dikasih foam tip dulu biar enggak geter. Foam tip. Kalau speaker 15 ini dari Lavoce sudah ada foam tip. Jadi dipastikan kualitasnya istimewa dulu, walaupun custom. Untuk grillnya ini, untuk grillnya saya desain seperti JBL SR PRX 725. PRX 725 plek podo. Nih grillnya, dulur. Sangat bagus sekali. Jadi masih proses masang. Ini dua box pesanan Dekan. Dua box FH Madura, dua box lagi saya lupa namanya. Untuk bahannya boxnya Meranti. Jadi pasif tinggal plug and play. Oke, dulur. Nanti kita lanjut proses pemasangan. Ini sudah selesai satu box. Untuk motif teksturnya bagus, dulur. Catnya kuat sekali ini. Penampakan tampak depan. Ini revisi ruangan, jadi lebih ngepan untuk suara low-nya, lebih pans buat dangdut, enak bulat ini. Handle, handlenya ini, jadi semua bautnya asli hitam, dulur. Untuk plat spikon, wah, logo Bronco Elektronik. Ini grillnya. Oke, kita ukur respon. Ini jarak mikrofon kurang lebih 2 meter. Kurang lebih 2 meter dari speaker. Kita intip dulu. Ini saya lewatkan dalam es. Gak ada EQ, itu off. Off. Kita coba. Oke,
untuk hasil responnya. Responnya mau roll off di 76, 73, anggap aja di 70 Hz. Untuk high-nya roll off di 14,8 kHz. Ini sengaja saya agak naikkan gain drivernya karena ini belum ada grill sama busa. Nanti kalau dikasih grill sama busa itu susut untuk respon high-nya. Kalau mau nge-Q mungkin di 5 kilo ya dulur. Nah, ini 4,6 sama ini sedikit EQ biar enak, 1,3. Coba kita EQ. Ini pasif, nggak ada perpotongan di sini. Jadi 20 Hz sampai 20 Hz. Responnya bagus, fasenya bagus. Mantap dulur. Just itu. Joss. Ini setelah saya EQ, responnya rata, fasenya 0 derajat nyambung, artinya ini suaranya selaras, bareng. Ini saya cut 80 Hz, slope-nya 24 ring literally. Jadi respon low-nya sangat bagus. Dengarkan untuk hasil suara. Saya kembalikan flat bypass. Kalau saya 48,
cuman nge-EQ 2 titik. Duh, pingosnya aja ngurup. Jos, hasilnya jos. Jadi untuk harganya satu set, harga sekarang 15,5 per set. Dua box menyesuaikan harga komponen dan harga bahan 2024. Bagi yang pesan silahkan monggo. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.